Kim Sun Ho akhirnya mengaku bahwa dia adalah aktor K tersebut. Sebelum memulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kim Sun Ho akhirnya mengakui sebagai aktor K. Batal membintangi berbagai proyek dan mundur dari Today's One Night. Kim Sun Ho mengakui sendiri bahwa rumor aktor K benar dan ia meminta maaf. Berikut adalah pernyataan resmi dari permintaan maaf Kim Sun Ho. Setelah Kim Sun Ho mengeluarkan pernyataan resminya, Salt Entertainment, agensi Kim Sun Ho juga membenarkan pengakuannya dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Karena hal ini, dua dari tiga proyek film Kim Sun Ho memutuskan untuk mengganti pemeran utama. Film Omnibus Dog Days yang dijadwalkan mulai syuting pertengahan Desember telah memutuskan untuk mengganti Kim Sun Ho. Sementara untuk film romantis komedi bersama Yuna, tim produksi melalui rapat internal memutuskan bahwa mereka tidak bisa bekerja sama dengan Kim Sun Ho lagi. Selain itu, Today's One Night pun memutuskan mengedit Kim Sun Ho pada episode yang akan tayang. Kim Sun Ho sendiri sudah memutuskan mundur dari acara Today's One Night dan sudah disampaikan ke member lain, yaitu Yeon Jung Hoon, Kim Jong Min, Moon Seon, Din Din, dan Raffi. Bagaimana pendapat kalian, Cingu? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Onaran Yogi Kaji.